Ya Rasulullah salamun alaik, ya Rafi'a shani wa daraji. Sesungguhnya ilmu itu seperti asas, manakala peribadatan pula seperti bangunan. Bangunan yang tidak punya asas yang kuat tidak akan kekal lama. Barangkali seorang itu akan sibuk mengerjakan ibadat dan taat pada semua waktunya sehingga ia merasa letih dan penat, padahal dia tidak diterima dan tidak diberikan pahala, malah mungkin akan dicela dan dikira berdosa apabila dia beramal sesuatu yang dia tidak tahu apa yang mesti diketahuinya dari hal mendirikan ibadatnya dan syarat-syarat sahnya dan cara menyempurnakan amalan itu sesuai dengan ilmu-ilmu keimanan dan keislaman. Maka lantaran itu hendaklah orang yang beribadat itu mengambil berat tentang ilmu-ilmu, mencari waktu untuk mempelajarinya. Ha, betul. Ibadat sampai tak ada ilmu dengan ibadat dari ilmu lain ya. Ibadat tanpa ilmu ya tak boleh. Tengah malam kalau bangun pukul 2, pukul 3 nak sembahyang apa? Kau isilah dalam senarai sembahyang sunat, kau isi yang paling tinggi-tinggi. Kalau kau bilang, kak kasih serapan. Ya serapan apa? Kalau makan lagi sekarang ini memang namanya serapan. Serapan apa? 2 keping biskut lemak pun serapan juga. 2 keping roti kaya pun serapan juga. Nasi goreng serapan juga. Martabak pun serapan juga. Ha? Mie rebus Jawa pun serapan juga. Ya? Kau nak yang mana? Ha? Kau nak yang mana? Ya, yang paling mahal, yang paling sedap lah. Semuanya. Begitu ya. Kau tengok senarai menu. Tengok senarai menu. Kalau kau setakat bilang serapan, ya dia kasih keping, kau 2 keping biskut pun kena serapan juga. Kau bangun 2 malam. Bangun tengah malam kau nak sembahyang apa? 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat. Tengok senarai sembahyang sunat, wahai saudara. Senarai sembahyang sunat, top 10 sembahyang sunat. Paling tinggi sekali sembahyang sunat hari haji. Tengah malam boleh buat tak? Ya tak adalah. Kemudian sembahyang sunat dan raya puasa. Tengah malam boleh buat tak? Tak adalah. Yang ketiga, sembahyang sunat gerhana matahari. Ada tak? Ya tengah malam mana ada gerhana matahari. Yang keempat, sembahyang sunat gerhana bulan. Kalau hari tu gerhana, kau jangan buat sembahyang lain. Kau sembahyang gerhana. Habis saya nak sembahyang gerhana, kau nak sembahyang tahajud. Bermakna engkau mengisi tahajud, ruang tahajudmu dengan sembahyang gerhana bulan. Kau makan serapan dengan semangkuk mie rebus. Kau makan serapan, kan beza dengan makan serapan juga. Tapi hanya dengan 2 keping biskut. Kan beza. Ha, kalau kau dengan 2 rakaat tahajud, itu tahajud tok tu namanya sembahyang sunat mutlak. Sedangkan ada yang markah lebih tinggi, kau tak buat. Kan sayang. Ha, baik. Habis kemudian yang kelima, sembahyang apa? Istisqa, minta hujan. Sekarang kau jangan minta hujan, banjir. Ya memang hujan. Ha, begitu ya. Yang keenam, witir. Minimum 1. Pertengahan 3, maksimum 11. Kalau kita dah buat witir tadi, khususnya Ramadan. Kalau kita tadi dah buat witir, berapa? Kita dah buat witir 3. Masih ada berapa baki lagi berapa? 8. Tengah malam witir. Witir tinggi. Kemudian lepas tu apa? Ba'da Isyak. Ini apa? Qabliyah Subuh. Qabliyah Subuh tengah malam tak ada. Kemudian apa tu? Rawatib. Rawatib. 2 yang muakkad, 2 sebelum zuhur, 2 lepas zuhur, 2 lepas maghrib, lepas isyak. Belum buat ba'da isyak. Tengah malam tak tahu nak tahajud. Ya kau niat ba'da isyak. Ha. Yang ke-9 tarawih. Kalau kau belum tarawih, kau niat tarawih malam. Kalau kau dah tarawih pun boleh niat tarawih lagi. Ya ada. Jadi saya berqiyamul lail, saya bertahajud dengan tarawih ulangan. Jadi, ha. Dan yang ke-10 duha. Tengah malam tak boleh sembahyang duha lah. Bukan sembahyang duha. Ha, jadi ada senaranya. Kalau kau bangun setakat sembahyang saja, sembahyang sunat tahajud tok. Ya tok dapatnya ya. Ha, jadi tengah malam bikin sembahyang yang priority. Ada time lagi. Ha, buat sembahyang tasbih. Ada time lagi. Sembahyang sunat taubat. Ada time lagi. Ada sanggup lagi. Sembahyang sunat hajat. Ada time lagi. Ada sanggup lagi. Sembahyang sunat istikharah. Ada time lagi. Ada hajat lagi. Dan semua sembahyang sunat-sunat senarai-senarai semua aku dah buat. Sekarang buat sembahyang apa? Pulaknya? Sembahyang apa? Tahajud 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, tahajud 2 rakaat, tahajud 2 rakaat. Mi goreng dah ambil. Mi rebus dah makan. Martabak dah bungkus. Apa? Gado-gado dah ambil.
Semua dah ambil. Sekarang baru ambil dua keping roti. Begitu ya. Itu maksudnya kena tengok priority ibadat pulaknya. Priority ibadat kau tak tahu ya, susah ya. Tak tahu susah, tak manhab, jangan cakap. Jangan marahlah ya. Kadang kita bangun susah payah tengah malam, tak bikinkan. Nanti kalau kita bilang nanti orang ada kita jemaah, tuan-tuan kiamat-kiamat khususnya Ramadan kan. Kita nak kiam, kita akan buat sembahyang tasbih, kita akan buat sekian-sekian. Ustaz, ambil tahajud tak buat ustaz? Sayangnya ustaz. Kok sayangnya? Kalau kau buat tahajud, tok lagi sayangnya. Sekarang ada yang lagi penting-penting lagi kau tak buat. Begitu ya. Daripada saat tahajud tok, jadikan tasbih. Walaupun sembahyangnya sembahyang sunat mutlak, tapi tinggi markahnya. Kerana sembahyang sunat tasbihnya. Begitu ya. Jadi, itu dia punya priority ibadat, kena tahu. Kalau tadi sah, tetapi sayanglah kau hanya buat tahajud tok. Tahajud semata. Tapi kau tak buat yang lebih-lebih important lagi. Kalau sampai setengah-setengah ibadat kau buat tapi sunat, tetapi kau meninggalkan yang wajib, seperti minta maaf. Orang pergi tabligh. Kita bukan nyalahkan tabligh-nya. Kita menyalahkan, kita cakap dengan siapa? Diri kita. Orang tabligh kau jangan cakap. Kau jangan bilang, adakah pergi tabligh tinggalkan anak bini? Kau jangan tahu. Kau tak tahu dia tinggalkan anak bini. Dia dah jual anak bini dia. Yang kena cakap diri kita. Kita nak keluar tabligh, dakwah di sana, dakwah di Perak 40 hari, dakwah di sana 7 hari, dakwah di sana 3 hari. Jadi kita cakap kita ya, kita bukan komen orang tabligh ya. Dia buat apa kita tak tahu. Dia dah ajar anak bini dia, itu pun bukan urusan kita, rumah tangga dia bukan kita yang jaga. Yang kita cakap ni diri kita ya. Wah, kita dah sembahyang apa kita apa pergi keluar tabligh, pergi sana 7 hari, pergi sini 10 hari, pergi sana 40 hari. Tapi anak bini aku dah jual belum? Anak sepupu-sepupu kau dah jual belum? Yang sana tu kalau di Perak tu ada mufti dia, ada qadi dia, ada imam dia, ada juru dakwah dia. Yang di Mersing pun ada juga. Yang rumah tangga kau lah juru dakwahnya. Rumah tangga kau lah juru dakwahnya, kau lah imamnya. Kalau kau tak bimbing, siapa nak bimbing? Kau tahan kau pergi dakwah ke negeri lain, tempat lain. Begitu. Tu kerja ke? Ini kita cakap siapa? Diri kita. Kau jangan bilang, orang tabligh ni tak kena. Kau jangan cakap kau berdosa. Kau dah tuduh dia tanpa kau mengetahui. Mana tahu isteri dia dah hajar semua, hafal Quran, semua bagus semua. Isteri dia boleh ibadat sendiri, boleh ajar anak-anak. Dia nak pergi tabligh, suka hati dia. Yang kita cakap ni siapa? Diri kita. Diri kita ya. Diri kita. Wah, saya mau pergi tabligh, saya join tabligh. Wah. Apa? Nak keluar, khuruj 40 hari. Jangan. Kalau label kita dapat makan kambing 40 hari dah cukup lah. Kali kambing 40 hari dah cukup lah. Bawa anak isteri makan gitu ya. Kau dakwah 40 hari tapi anak isteri kau tak apa merana hari-hari. Tak boleh. Begitu ya. Begitu. Jadi tak tahu. Tak tahu mana apa dia buat. Apa pahala besar, apa pahala tak besar. Ada satu orang. Dia nak pergi haji. Saya tak ingat namanya. Dia dah berapa kali pergi haji. Satu kali on the way nak pergi haji. Orang zaman dulu pergi haji jalan kaki. Dan kadang-kadang apa bawa bekal pun bukannya banyak now. On the way nak pergi haji, entah jalan kaki, entah naik keldai ke apa begitu. On the way nampak satu orang perempuan di tengah padang pasir, tengah cuba nak ambil daging daripada bangkai. Tengah nak ambil. Maka dia stop, jangan wahai puan, jangan makan ini bangkai najis. Ini haram untuk tuan tapi halal untuk saya. Kenapa? Sebab saya miskin papa kedana. Anak-anak saya dah berapa hari tak makan. Kami boleh binasa kalau tak makan. Dan ini bangkai menjadi rezeki bagi kami. Saya nak ambil kadar yang keperluan, boleh kan? Kau sakingkan tak ada apa kan? Boleh makan najis, boleh kan? Makan bangkai, boleh kan? Jadi ini satu rezeki bagi kami. Anak saya dah tak makan berapa hari. Untuk tuan haram, untuk kami halal. Tahu kau pula perempuan ni. Bual punya perempuan ni syarifah, cucu Nabi. Tak tegel. Aku nak pergi haji, nak ziarah Rasulullah, aku biarkan cucunya makan bangkai. Dia kasih duit bekal hajinya, dia kasih. Dah, Mbak Yu, iki jikok iki. Dituku. Apa? Makanan apa bahasa Jawa? Panganan. Dituku panganan. Ya. Ojo dimangkan, mangan iki bangkai. Ora elok. Oh yo sun, sun. Ya. Tuan sun. Begitu. Dia tak cakap Jawa lah, ini negeri Arab. Kita terjemah saja ya. Begitu ya. Turun. Dah. Tak jadi pergi haji. Balik. Ringan tak dia punya kerja. Kasih orang makan itu aja. Tapi dia, haji kan besar pahalanya.
pergi jalan, pergi pakai jalan darat pulaknya. Ah, dah dia tak pergi haji. Orang-orang kampung dia pergi haji. Dia balik, orang balik haji, dia mapak orang. Mapak tu apa? Welcome orang balik haji, sambut dia. Menyambut orang balik haji ya. Dia mapak semua orang. Ah, selamat haji, mudah-mudahan haji mabrur ya. Mudah-mudahan haji kau mabrur juga ya, sama-sama. Aku tak pergi haji lah tahun ini, dah terlambat mati dia. Ah, begini ya, mudah-mudahan gitu. Satu orang, ah, mudah-mudahan. Ini satu orang, eh, kemarin kita nampak awak tau kemarin dekat Arafah. Eh, kita nampak awak dekat Mina. Loh, kok orang nampak aku dekat Arafah, nampak aku dekat Mina, nampak aku di sini, nampak aku di sini. Aku tak pergi kok. Banyak orang cakap. Dia tanya, ya Allah, Ali jangan main tengah jalan. Jangan main tengah jalan, sayang. Apa? Dia minta, ya Allah, berilah aku petunjuk, ya Allah. Berilah aku petunjuk, ya Allah. Apa yang mereka nampak ni, ya Allah. Aku kan tak pergi. Maka dia khabarkan bahawasanya, lantaran kau tak pergi haji, kau tak pergi haji lantaran kau kasih makan ini cucu Rasulullah. Pada ketika itu Allah Ta'ala ciptakan seorang malaikat yang untuk menggantikanmu, membadalkanmu. Mukanya macammu, gayanya macammu, dia buat haji atas namamu. Setiap tahun dia akan haji sampai yaumil qiyamah. Tahun ini pun 2023 pun ada. Masa COVID pun dia ada. Siapa yang tahu, orang tu kau tahulah. Ha? Malaikat tu pergi haji dan dia dapat pahalanya. Allah tengok ya. Haji tau. Dia tak jadi hanya kerana bagi orang perempuan janda kasih, tak kasih makan bangkai saja. Dapat pahalanya sampai begitu besar. Pasal apa? Dia tahu prioritinya. Dia tahu prioritinya. Perang sabilillah kan besar, syahid. Nabi tanya, kau ada mak bapak? Ada. Berjihad di atas jalan mereka. Iaitu jihad jaga mak bapak kau lebih afdal daripada kau perang sabilillah. Begitu ya. Perang sabilillah. Wah, kalau dengan kawan bukan main. Belanja sana, belanja sini. Tapi nafkah anak isteri, pos kering. Isterinya sesang gemas pun tak ada. Anaknya yuran pun tak bayar. Tak boleh. Kawan sana boleh sikit. Tak apa, anak belanja, anak belanja. Kurus dakwah, maknya sakit, tak boleh. Pergi haji pun kalau yang wajib sekalipun, maknya kau nak pergi haji, habis mak nampak maknya keberatan, tak tak wajib haji. Tak wajib haji dulu. Jaga mak. Haji tak wajib. Kenapa? Tentu jumlah orang yang belum mampu pergi. Kenapa? Kesempatan belum. Pasal jaga maknya sakit. Ha? Ini lagi apa? Betul, kadang saya kalau nak pergi KL lagi mana, kadang-kadang kawan yang ikut aku tak kasih ajak semua. Satu dua, kalau yang bujang tak apa. Kalau yang ada bujang pun ada mak bapak, ada hal mak bapak bapak inti dulu. Kalau lagi kalau yang mak bapaknya sakit, lagi kalau yang apa ada anak isteri, tak kasih 2 3 hari tak ada, awak jaga anak awak, awak jaga isteri awak. Kalau jauh pulaknya kan kadang-kadang kita pergi sampai seminggu sampai apa kan. Ha, tak kasih ikut. Kalau yang dekat-dekat okeylah 1 2 hari begitu ya. Ha, tapi kalau pergi semua tak boleh, kau ada tanggungjawab untuk tak kasih ikut. Kan ikut berdosa. Ah, kita pun suka, tak apa, bagus dakwah ya, dakwah awak pun ikut-ikut ramai-ramai pun dapat rihlah, dapat juga satu rahmi. Habis mak kau tak, aku tak jaga anak kau, kau tak jaga, berdosa. Aku yang ajak pun jadi berdosa. Lepas tu kita tak kasih, kita tak kasih ya, tak kasih. Salawat salam tetap padamu, engkaulah sang tanpa hasrat ingin bertemu. Kami semua selalu rindu. Allahu Rabbi, ku mohon doa, ampuni bersama.